Oke ya, kita mau cari lahar tensioner pisu 307 karena tadi ada orderan dari daerah. Kita kadang lupa nomor partnya, ya kita cari di part katalog. Ya, di luar sedang hujan ya. Oke. Tapi ya ini sih yang udah ketemu ya dari awal ya. Dari awalnya ini mobilnya 30 kok nggak bisa. Nggak bisa. Oh, sorry. Oke, okay, sorry. Oke ya. Ini halaman awalnya seperti ini atau balik ke awal lagi. Kita mau cari spare part. Tadi sudah kita masukin CD-nya. Oke. Kita besarkan dulu. Ini untuk spare part-nya. CD-nya sudah masuk, mobilnya 307. Terus kita ambil timing belt. Timing belt berarti di kepala 0 ya, di ini gambar mesin. Ini timing belt-nya kelihatan ya, timing belt, ini timing belt. Tipenya ini. Untuk pisu 307 itu pakai tipenya injection TU5 JP4. Ini ya. Oke, nah ini timing belt-nya. Kita besarkan dulu gambarnya. Oke. Nah, ini gambarnya timing belt. Oke, seperti itu ya. Untuk tensionernya nomor 7. Nah, ini nomor 7, berarti nomor partnya 2982. Ini tensionernya. Ini kadang-kadang suka lupa, mending kita catat. Untuk roller timing beltnya nomor 8. Ini nomor 8 ya. Untuk nomor 8 itu nomornya ini. Nah, jadi 08 3020 untuk tensionernya. Nomornya itu sudah ketemu ya, berarti. Nah, kita lihat harganya. Ini kita nggak bisa di close sebentar. Oke. Kita ke desktop dulu deh, ke desktop. Di sini kita dapat daftar harganya, price list. Oke. Nah, kita cari berapa tadi? Control F. Oke, 08 3020. Kita mau lihat harganya. Loh, kok enggak ada? 30 sebentar. Salah ya. Oke, enggak bisa. 30 kita cari manual. Tadi berapa ya? Terlihat ya nomornya. 08 3020. 08 08, ulang lagi ya, kita cari Ctrl F. 08 30 20, kok nggak ada? Apa ada nomor pengganti? Nggak ada, tidak ada. 30 20, nggak ada. Oh, diganti nomornya 0829A1. Jadi ini nomor penggantinya. Saya catat dulu 0829A1. Jadi ada nomor pengganti. Oke, kita lihat di price list. Kita searching lagi 0829A1 29 alpha A1. Oh, salah ya, 29 alpha 1. Entar, enggak ada juga. Tidak ada juga. 0829A1 enggak ada. Ini yang mana? Coba kita lihat manual.
08. Ini 08. Mana 08 tadi? 0829A1. 29 A4 apa A1 tadi? Adanya A4. Adanya A4. A1 ya. Ini A1. 20 sama A1, 29 A1. A1. A1 enggak ada. 29 yang tadi 30 20 juga enggak ada. Oke. Kita belum ketemu harganya ya. Ini mungkin sudah diganti lagi nomornya. Oh, sorry. Ini pastries yang lama. Sebentar. Bentar ya, baru ketemu sorry, stop. Yang lama, yang mana? Oh, ini yang baru nih. Pastries asal lama. Ini yang lama, Mang. Apakah ada pengganti? Ini yang lama ini, Mang. Coba yang lama, kontrol F. Penggantinya nomor berapa ya? Kita lihat. 0808 29A1. Enter. Enggak ada juga. Terus yang 20 kosong, coba seulang lagi kontrol. Aduh, tata. Oke, kita cari manual ya. 08. Terus ya, banyak kan. Nah, ini. 09, enggak apa-apa. Sudah dekat. 29 08 30, coba yang 30. 30 20 ada enggak? 30 20. Ah, yang ini ada tuh. Oh, oke. Okay. Penggantinya itu yang ini. 083061. Ah, ini penggantinya nih. Ada ya. Aduh, sorry. Ketemu nanti. Oke, okay, ya. Emang susah sih, kadang-kadang lebih gampang kalau nanya langsung ke toko spare part-nya ya. 08 30 61. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di Prestige yang baru. Kalau di ini harganya 476.000. Atau 76. Ini Prestige tahun 2015. Kan sekarang sudah ganti presisnya. Sebentar, sobek stop yang ini kita cari yang tadi 08 ya. Install 08 ini dekat nih. 08 3061 3061 bawah lagi. 3061 mana ya, jauh-jauh. 3061 0830 pelan-pelan ya. Nah, 3061 ini dia ketemu. Nah, tuh 512 ya. Jadi itu lolernya. Susah ya, kadang-kadang suka diganti nomornya. Seperti itu, dia harganya 500 lebih untuk itu. Untuk lolernya seperti ini ya, bendanya yang kita cari tadi. Terus kalau lihat di gambar, posisinya di sebelah situ ya. Oke, ini dulu ya untuk cara ganti spare part, atau cara ganti nomor spare part, atau cara mencari spare part Peugeot 307 lolernya ya. Kalau lolernya yang SW ya lain lagi. Ini kita ngambil tadi kan yang 1600 cc, yang TU. Kalau SW pakainya yang EW 10. Nah, ini mesinnya beda. EW 10. Oh, lama. Oh, ini. Nah, ini ketemu nih.
Jadi nomornya beda ya, ini seperti ini. Cara nyarinya ya seperti tadi. Mungkin itu aja ya untuk cara cari nomor spare part dan harganya. Harganya masih update yang terakhir tadi ya, seperti itu. Biasanya kita ya cari selisih sedikit aja dari harga price list ya untuk keuntungan bengkel seperti itu. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Karena tadi saya di luar, pekerjaannya tidak ada yang, semuanya sudah pernah di posting ya, ganti shockbreaker 306, ada depan belakang, tadi ada dan lain-lain ya. Tidak, sudah pernah dibikin videonya, takut nanti bosan, nanti kita bikin yang lain daripada lain seperti ini ya cara carinya. Itu dulu ya untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.